Halo guys, balik lagi bersama gue Raul Oze guys. Oke, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya book Victor ya guys, senjata Victor. Oke. Jadi caranya itu cukup simple, itu kalian cukup tonton aja video ini guys. Nah, pada intinya kalian harus dapat 2 Victor guys. Dan kalian boleh cari senjata yang untuk dipukulannya itu bisa kena pakai samurai, pedang, atau enggak pemukul beast boy. Pemukul beast boy alias beast ball. Nah, atau enggak panci juga bisa guys. Nah, ini gue akan kasih lihat nih caranya gimana tuh. Usahain, kalian pegang dulu satu senjata Victor, terus aktifkan yang tanda untuk beacon double langsung sama pedangnya guys. Nah, udah tinggal kalian buang pedang, selesai dah, jadi kan. Jadi kalian lihat nih, kalau nggak percaya kalian bisa lihat nih. Udah kelar kalau main kayak gini guys. Udah auto grandmaster kalian. Usahain dekat musuh ya guys, ini ada jaraknya loh, gak main sembarangan. Kalau kalian pakai book ini, nah kayak gini jaraknya masih bisa coy. Auto exhaust kepala itu pun pakai pukulan. Memang juga book ini kalau dipakai terus menerus kiamat dah. Dah. Udah kelar. Book ini kalau Garena nggak hapus, memang ini bisa jadi dipakai terus. Dan gue saranin buat kalian kalau mau pakai ini minimal 1 match atau enggak 2 match jangan pakai terus. Kenapa? Akun kalian akan kebanet guys. Gue nggak bohong, akan kebanet. Jadi kalian hati-hati ya guys. Ini cukup berbahaya nih. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Biar anak-anak lain pada tahu cara book Victor guys. Oke. Nih di atas nih, kita cari-cari musuh dulu nih. Pasti ada ketemu di atas nih. Ayo guys, bantu support channelnya Raul Oze untuk menuju 1000 subscriber guys di bulan ini guys. Mau kemana?